Seorang jamaah pernah bertanya kepada Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim atau Gus Baha mengenai tentang jenazah jika dilangkai kucing. Menurut mitos yang beredar di kalangan masyarakat Nusantara, jika ada jenazah yang dilangkai kucing hitam, maka jenazah itu akan bangkit kembali. Namun, jasadnya akan dikuasai oleh roh jahat. Apakah itu benar, Gus? Tanyanya kepada Gus Baha. Mendengar pertanyaan itu, Gus Baha tersenyum geli dan langsung to the point bahwa mitos itu hanyalah tahayul dan itu sama sekali tidaklah benar. Rasulullah atau agama Islam tidak pernah menjelaskan hal semacam ini. Tahayul semacam ini tidak diketahui dari mana asalnya dan siapa yang mengungkapkannya pertama kali. Justru, Gus Baha memperingatkan agar lebih berhati-hati dalam mempercayai hal-hal tahayul semacam ini. Bahkan, terkadang hal semacam ini dapat juga merusak akidah serta mendapatkan dosa yang begitu besar. Maka janganlah terlalu mempercayai tahayul yang sama sekali tidak diketahui kebenaran dan sumbernya. Meskipun tahayul tersebut banyak orang yang meyakininya, ungkap Gus Baha. Wallahu a'lam bishawab. موارت الظلماء يا رحمة هطلت على أحجارها فتشققت لينا وفاض الماء فتشققت لينا